SMP Yebun jaya jaya jaya. SMP Yebun tempat banyak lagi. SMP Yebun tempat banyak lagi. SMP Yebun jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu para hadirin sekalian, diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin kita sama-sama menyaksikan pembelajaran yang kita sudah memulai dan akan terus berjalan dan tingkatkan di SMP Yebun. Siswa mencari dan menemukan informasi tentang jumlah suku, bahasa, dan budayanya. Sangat antusias menggunakan internet untuk belajar. Yang melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kesiapan, minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sejak saat itu, saya mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Saya menyadari bahwa setiap murid memiliki kesiapan, minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Sejak saat itu, saya mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi setelah membuatkan tema dan tujuan pembelajaran serta pertanyaan pemantik. Saya kemudian membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok sesuai kesiapan, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Visi kami di SMP Yebun menjadi sekolah yang unggul berkarakter dari pedalaman Kabupaten Tambrau yang beriman kepada Tuhan, budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berprestasi. Sebagai program kerja, yang pertama kami laksanakan adalah profil pelajar Pancasila yang akan kami laksanakan pada semester yang baru. Itu adalah menyulam noken tamrau, membuat korek api tradisional. Orang pun punya itu, tapi sudah mau punah. Kemudian membuat busana dari kulit kayu. Pasti Bapak Ibu bertanya, tapi guru-guru kan tahu wajar dorang? Kita tidak tahu. Bapak Ibu lah yang akan kita mintakan menjadi tutor, menjadi guru untuk mengajarkan mereka. Yang pertama mengenai apa ini, hiasan yang tadi disampaikan oleh sekolah bahwa harus kerjasama dengan orang tua, bersama guru-guru. Iya, kakak gini. Jadi tadi kita dengar-dengar itu ada tentang profil Pancasila. Nah, ini ada lagunya. Makanya saya bilang, siapa yang menyanyi supaya biar kita tampilkan ke Bapak Ibu juga di sini bisa dengar. Siapa? Ada. Itu sudah Bapak Ibu pernah ada di sini. Mari kita sama-sama menyaksikan lagu pelajar Pancasila yang dibawakan oleh siswa kami, Maria Fernanda Tanggarin. Thank you.
Bapak dari Pengaruh Yesaya Yedwan dan
Yang ketiga, Irene Lekwa. Putri dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Anike Lekwa. Selamat buat Irene, Anda lulus. Haleluya, amin. Sudah lupa.